Selamat pagi, kembali lagi di channel saya Limanto 27. Saat ini saya berada di stasiun Bogor Paledang. Di tangga 10 ini, di mana kereta api Pangrango ini sudah kembali beroperasi kembali ya, setelah sekian lama mati suri 2 tahun lebih ya, karena pandemi ya, karena pandemi jadi kereta api Pangrango ini harus berhenti beroperasi ya selama 2 tahun lebih. Ya, di tanggal 10 ini kereta api Pangrango kembali beroperasi, tetapi ada yang beda kelasnya ini. Jadi kalau dulu ya sebelum pandemi untuk kereta api Pangrango itu cuma satu bawah satu eksekutif ya. Jadi sekarang Pangrango ada 2 eksekutif ya. Nah, kelas ekonominya sekarang sudah mengalami perubahan ya. Yang dimana dulu kelas ekonominya ini 106 tempat duduk dan sekarang menjadi 80 tempat duduk. Ya, rangkaiannya ini rangkaian kelas ekonomi new image ya, atau K3 16 atau angkatan 2016 yang sekarang ini yang akan melayani kereta api Pangrango. Mau tahu seperti apa atau perjalanan saya dan gimana keretanya? Yuk kita kerja sama-sama. Jika kalian suka dengan channel saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Yuk kita kerja sama-sama keretanya dan juga sekaligus perjalanan saya. Ini dia untuk stasiun Bogor Paledang. Jadi untuk bangunan ini tidak mengalami perubahan, bangunannya sama saja. Ya, di sini sudah double track ya. Kita akan menunggu kereta api Pangrango yang akan masuk di jalur 1. Di sini loket masih tetap. Sementara lagi kereta api Pangrangonya akan masuk di jalur 1. Nah, ini boardingnya ya, bang boarding. Paledang Cicuruk pada lintas Paledang Sukabumi pada hari Minggu 10 April 2022 bertempat di Stasiun Paledang. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Bapak Insinyur Zulfikri MSCBA. Yang kami hormati Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Bapak Insinyur Muhammad Rizal Wasal ATD MM IPM. Yang kami hormati Direktur Sarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Bapak Dr. Jarod Triwat.
Nah, ini dia kereta api Pangrango kelas eksekutif ya. Ini kalau kalau di awal-awalnya cuma satu eksekutif saja, dan sekarang di tangga 10 ini cuma ada dua eksekutif. Ya, ini dia ya. Ya, di sini ada full musik juga. Ya. 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 Oke, kita udah ada di gerbong 1. Ya, ini eksekutif satunya ya. Di sini juga ada peta pemberhentian untuk kereta api Pangrango nih. Ya, di sini bisa dilihat ya. Ya, wah ketemu lagi. Nih, ini juga ikutan nih. Iya, saya bebet tulis nih, Mas Imanto. Oke. Ya, di sini seperti biasa untuk kursi kelas eksekutif Pangrango. Ya, ini adalah kursi dari ya mirip seperti kursi kelas eksekutif stainless steel. Ini bangkunya ya, di mana ini coraknya sama ya. Ini apa ya, di sini ada fortress ya, ada fortress di sini. Ya. Oh. Ya, mantap ini kelasnya nih, mantap. Ya, mantap. Ya, kita tunggu untuk keberangkatan dari kereta api Pangrango ini tujuan Sukabumi yang akan diberangkatkan sesaat lagi. Ini banyak penuh, banyak warga di sekitaran Paledang ini antusias nih, karena kereta ini hidup kembali setelah sekian lama mati suri 2 tahun lebih ya. Ya, akhirnya kereta api Pangrango kembali berdinas. Ya, karena karena berhenti beroperasi dikarenakan pandemi COVID-19 ya melanda. Nah, ini bekas terowongan Paledang sekarang sudah lebar ya. Eks terowongan Paledang ini nih. Cukup antusias nih, ada Kang Yusril yang akan ikut juga nih. Ya, nih di sekitaran BTM ini banyak ya, banyak ini yang antusias nunggu kereta api Pangrango kembali beroperasi ya. Betul, masih ada, betul. Dalam kereta sudah ngobrol.
rel 10 nih. Masuk Batu Tulis 844. Ini peronnya di sebelah kanan, cuman pendek. Ya, kita sudah sampai di stasiun Batu Tulis. Yang di mana waktu perdana uji coba lintas Bogor Palembang Batu Tulis ada beberapa rangkaian pernah gasruk ya. Ya. Ya, jadi di sini untuk stasiun Batu Tulis untuk gerbong 1 eksekutif ini tidak dapat peron ya. Ini tidak dapat peron sama sekali untuk eksekutif 1 ya. Kereta api Pangrango sudah diberangkatkan dari stasiun Batu Tulis. Ya. Yeah.
jalur ini masih belum 100% lampu DP ya? Belum. Oh, ini spot banyak yang dimention. Ya, itu tadi stasiun Cicurug. Ya, ini menjadi stasiun terakhir double track. Ya, stasiun double track ya hanya sampai di Cicurug. Ya, setelah berangkat Cicurug, nanti pemberhentian berikutnya ini adalah stasiun Parung Kuda. Ya, di mana stasiun Parung Kuda ini masih menggunakan sinyal mekanik. Ya, sinyal mekanik ya, masih sinyal mekanik, belum ini ya, belum sinyal elektrik ya. Masih asli. Ya, itu adalah stasiun Cicurug yang dimana menjadi terakhir untuk double track ya. Ya, jadi tadi juga nggak dapat peron untuk kelas ekonomi yang paling belakang ya. Untuk kereta api Pangrango ini di stasiun Cicurug ya. KAI jarang nyetel lagi. Eksekutif K1 0014 ya.
Depok Jak ini, Jakarta Kota. Bang Rango sudah tiba di stasiun Cibadak. Cibadak. Jadi depan saya ini ternyata dia memakai genset. Ya, ini ya genset ini. Stasiun Karang Tengah. Ya, stasiun Karang Tengah ini mempunyai satu jalur saja ya untuk kereta api atau stasiun ini. Ya, pada di YouTube saya yang tahun lalu, di YouTube saya tahun lalu, di mana saya pernah trekking itu di lintas Cibadak Karang Tengah ya. Ya, di lintas Cibadak Karang Tengah yang di mana itu di stasiun Karang Tengah itu mempunyai satu jalur saja ya. Dan tidak ada lagi karena sinyal mekanik dan kawat-kawatnya sudah terputus ya. Dan pemberhentian di sini hanya sebentar saja dan nantinya akan langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Karang Tengah. Ya, setelah stasiun Karang Tengah ini stasiun Cisaat ya. Setelah stasiun Cisaat terakhir stasiun Sukabumi dan menjadi perjalanan terakhir kereta api Pangrango. Nah, ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Karang Tengah. Jika kalian yang belum nonton di video saya yang tahun lalu, di mana saya trekking dari antara stasiun Cicuruk hingga Parung Kuda ya, hingga Parung Kuda dan berlanjut lagi ke Cibadak hingga Karang Tengah. Nah, di situ pasti kalian akan mencari video di mana saya waktu trekking. Nah, nanti saya tak kasih deskripsi untuk linknya ya, di mana saya saat itu trekking di saat kereta api Pangrango tidak beroperasi. Dan stasiun Karang Tengah ini emang sangat unik ya, emang sangat unik, juga mempunyai satu jalur saja karena satu jalurnya itu sudah dibongkar ya. Sekitaran tahun 2012-an itu stasiun Karang Tengah itu masih mempunyai satu jalur. Stasiun jalur di mana saat itu masih beroperasi untuk KRD itu ya, nama keretanya Bumi Gelis di tahun 2010, 2011 hingga 2012. Ya. Itu satu jalur itu masih ada, tapi sekarang itu sudah dibongkar. Untuk Bumi Gelis sendiri ini bukan jenis ini ya, rangkaian kayak gerbong gitu, tapi dia ini rangkaian MCW ya, menggunakan rangkaian MCW ya. Tadi gerbongnya cuma empat gerbong ya, jalan cuma satu kali keberangkatan ya.
Itu kalau waktu itu waktu berangkat dari stasiun Bogor itu cuma pukul 5 sore ya, 17.00, dan berangkat dari stasiun Sukabumi jam 5 pagi. Di sini sudah ada beberapa penumpang kereta api Pangrango yang sudah turun di stasiun Cisaat. Ya, setelah ini akan masuk stasiun terakhir, stasiun Sukabumi, yang di mana itu adalah perjalanan terakhir kereta api Pangrango. Kereta api Pangrango sudah diberangkatkan dari stasiun Cisaat. Ya, setelah stasiun Cisaat ini, nah nantinya akan masuk stasiun Sukabumi yang dimana itu menjadi perjalanan terakhir untuk kereta api Pangrango sendiri. Ya, ini nomor keretanya KA216 nanti, dan baliknya itu nanti jadi KA217. Untuk keberangkatan pukul 11.30 atau setengah 12 siang untuk keberangkatan kereta api Pangrango kedua dari stasiun Sukabumi. Ya, ini sudah berangkat dari stasiun Cisaat. Ini adalah perjalanan terakhir kereta api Pangrango di stasiun Sukabumi. Ya, penumpang sangat ramai ya di stasiun Sukabumi di hari Minggu ini, tanggal 10. Ya, itu demikian untuk perjalanan full trip saya dengan kereta api Pangrango yang dimana tanggal 10 April ini sudah resmi berdinas kembali ya, setelah 2 tahun lebih mati suri ya, sudah kembali berdinas. Ya, mungkin video saya tuh kereta api Pangrango untuk ini ya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya. Selamat siang dan sampai jumpa.